orang yang sama saya Harry Selasa. Yuhu. Hey guys. Lagi-lagi gua bisa live dengan muka gua guys. Kali ini gua akan bermain game Outlast Part 11 guys. Langsung saja gua akan bermain game lanjutan Outlast Part 11. Yah, gua masih mencari ayah gua. Saat ini gua berada di ruangan setelah kemarin gua berada di luar ruangan. Gua akan mencari buah sejak ayah gue lagi. Warning did you beginning to understand but not yet. Even Abraham to cast the eye the ground but son this way. Nampaknya jalan ini yang harus gue lewati guys. Oh wow, Algojo yang kemarin. Apa yang harus gue lakukan? Setelah gue harus mengendap-endap untuk tidak memperlihatkan diri gue dengan Algojo, karena Algojo itu jahat guys. Selain meremukkan badan, membunuh dan badannya besar sekali. Gua takut diremuk. Gak bisa nafas guys. Ya terima kasih buat kalian yang sudah setia menunggu Harry Selasa main game lagi. Dan juga game Outlast ini guys, game horror tentunya. Terima kasih yang sudah tetap setia untuk view, like, comment, and subscribe. Makasih banyak berkat kalian. Saya tetap bisa nge-YouTube karena buat saya kalian adalah semangat gua, oke? Okay? Nah. Ya. Nice. Jangan lupa tetap setia guys untuk tonton YouTube gua di episode-episode selanjutnya guys, karena gua akan lebih sering upload video kali ini. Wow. Masih tidak ada apa-apa. Gua masih mencari jalan guys. Lift must button close. Gelap sekali guys. Ada sebuah pintu. Apakah gua harus membuka pintu tersebut? Tapi gua ragu. Oke, nanti saja. Gua sebenarnya lagi mencari sebuah baterai. Karena baterai gua tinggal satu. Oh, ada sebuah tangga. Apakah gua harus ke sana atau ke sini? Ini sebuah pilihan yang. Siapa dia? Oh, seperti yang mengejar guys. Oh, oke. Okay. Sampai gua harus ke atas guys. Oh, guys, man, gua jatuh. Dan gua harus mengulang guys. Wow, I'm inside. Gua harus mencoba membaca dulu. Gua harus mencari jalan kemana. With the upper floor, the rich father Martin. Sampai gua harus ke atas benar sekali. Tapi untuk itu gue mencoba mencari jalan lain. Apakah mungkin selain jalan ini gue bisa ke atas guys? Ternyata dikunci guys. Kenapa selalu jalan lain itu dikunci? Jahat sekali. Dan oh, toilet. Bau sekali toiletnya. Dikunci lagi. Oh, my battery is empty guys. And I enough this battery. Enough, cukup lah satu. Oi. Wow. Siapa itu? Wow. Hello. Baterai. Shit, baterai guys. Oke. Gue harus ngapain? Gelap sekali di sini. Oh, nice. Oh, laundry. Oh, di bawah. Oh, ada sebuah buku. Oke. Dan gue mendapat sebuah catatan lagi. Wih. Gelap sekali. Oh, ada suara, guys. Apakah ini jalannya? Tapi gue tidak akan bisa melewati tangga yang sudah rusak ini, guys.
Kita cari jalan keluar lain, guys. Setelah gua dibikin deg-degan oleh lampu padam tiba-tiba, mungkin belum bayar listrik, nggak tahu juga. Apa ini? Ini adalah sebuah horor yang wow. Ini yang tadi, oh itu yang itu tempat yang tadi gue lewat ya. Oh, soundnya sangat mengerikan, guys. Mengerikan sekali kok. Oh no, no problem, guys. Tidak ada apa-apa, guys. Ya, ish, susah sekali, guys, mencari jalan keluar. Oh, ada suara lagi. Nampaknya gue harus naik tangga ini. Tangga ini. Soalnya tidak di jalan lahir, gue lagi mencari. Di luar hujan lagi. Mending di dalam. Oi. Wow. What the sound? Oi. Oh no, guys, gue jatuh lagi. Oke, gue akan mencoba lagi naik. Oh ya, gue harus loncat. Kenapa nggak dari tadi gue loncat, guys? Berhasil, guys. Pada sebuah lilin. Wow. Ah, bunyinya sangat mengerikan, guys. Okay, what? No problem, Harry. I don't wanna play this game. Ya, yeah. Oh, sepertinya rusak jalannya. Nah, gue harus kesini. Tapi yang membuat gue merinding di sini gelap sekali, guys. Ya, loncat. Wih. Nah, harus ganti baterai, guys. Tulisannya naik tangga. Mungkin ke sini. Oke, benar. Sepertinya tidak ada yang lain kecuali jalan ini. Oke, berhasil. Berhasil kamu. Kamu berhasil, Harry. Wow, apa ini? What is the laundry suit in the tree? Wow, itu kunci yang harus gue dapatkan, tapi bagaimana cara membukanya? The laundry the tree fuses. Oh, gue harus mencari sebuah apa juga nggak tahu lah. Sebuah kunci untuk membuka laundry itu dan mendapatkan kunci laundry tersebut, guys. Gelap sekali. Ayo, anybody here. Wow, drift in the night, mengemudi di dalam. Wow, apa ini? Seram. Apa kuncinya di sini ya? Aku hanya menemukan sebuah baterai. Wow. Waduh, orang yang. Guys, wow. Siapa lu? Lu siapa? Tiba-tiba datang. Oh, cari jalan keluar. Oke, mantap. Nice to meet you. Woi, lo bisa naik. Gue kabur. Oh, larinya kayak cheetah, guys. Cepet banget. Beri gua napas dulu, guys. Aduh. Dikejar cheetah memang menyakitkan, tapi dikejar manusia seperti cheetah lebih menyakitkan, guys. Oh no. Belum menemukan jalan lagi, guys. Nampaknya ini salah
salah satu jalannya yang harus gua lewati. Tapi ada manusia itu, manusia yang sangat kejam. Coba. Yey. Oh, gua mendapatkan satu pusis, guys. Tinggal dua lagi, guys. Guys. Guys, tinggal dua lagi, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Nampaknya cukup sekian, guys. Part 12 dari game Outlast. Gua akan mencari kedua pusis lagi. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like.